Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eskaprin. Baik teman-teman, kali ini saya membagi tip bagaimana caranya merubah font di printer dot matrix, printer Epson dot matrix LX300 plus 2. Oke, cara ini juga berlaku di LX310 atau cari di bawahnya. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita nyalakan dulu printernya. Kemudian setelah itu kita akan tekan tombol paper out selama 3 detik sampai bunyi suara nada tit 1 kali. Kemudian kita bisa mengatur fontnya dengan tombol font untuk mengatur jenis font yang sudah tersedia. Silakan teman-teman pilih sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini kita tinggal mengatur, menekan tombol font dan mengarahkan ke font yang kita inginkan. Oke, saya ingatkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini. Baik teman-teman, setelah itu kita tekan pause dan kita akan matikan printer. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.